Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada Pak, mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini, karena kita saling hormat menghormati antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana, di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa, itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini, Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Sedangkan itu bertentangan dengan KUHAP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor Sudah nomor ditanyakan. yang sudah diperbarui itu PP nomor 283 dan juga tahun 2015, di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini, mungkin lewat waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Masih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakartata kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara apa? Pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdata juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya? Terima kasih, Yang Mulia. Ya, makasih, Pak. Baik, cukup. Kalau cukup, kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan, Pak, untuk tanda tangan. Ada bulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan bulpennya. Ada ini, Pak. Silakan, Pak.